Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Oke. Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Ed Sheeran yang berjudul Shape of You. Oke.
Lagunya simple ya. Saya akan coba untuk chord saya ambil dari B ya. E minor ke G ke A. Nah, kita coba di intronya terlebih dahulu biar lengkap ya. Oke, saya dekatkan dulu kameranya. Lebih jelas. Saya ngambil kebetulan untuk stem gitarnya standar. Stem gitar standar. Saya pakai kapu di sini. Pede ngambil dari B sesuai dengan aslinya. Kita anggap ini dari fret 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya ambil dari fret 4 ya. Fret 4. Senar 3 turun ke bawah, begitu. Saya ulang pelan ya. Open tali duanya habis itu. Oke, begitu. Untuk chordnya sendiri saya ambil dari B ya, B, E minor, G, A. Kita coba chord gampangnya ya, chord gampang. Saya ambil dari B minor ya, ingat ya. Untuk chord yang saya sebut tadi gampang. Bassnya di B. Ini di D ya. E minor. E minor 7 ini. G. Bisa juga yang B. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau senang video ini, dan share ya, jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.